kawan-kawan, apa kabar? Ketemu lagi dengan Bedol. Kawan-kawan, siapa yang di rumahnya ada pohon? Siapa yang pernah jalan-jalan ke tempat wisata alam? Nah, hari ini Bedol nak ngajak kawan-kawan untuk cari tahu tentang alam. Kakek, Bedol juga punya kabar untuk kawan-kawan yang nak kirim karya untuk Bedol. Tapi sekarang kita jingok dulu peh. Ada kawan kita namanya Syabra yang lagi jalan-jalan. Ini dia. Kawan, Syabra lagi di Punti Kayu. Di sini banyak patung. Patung Marsap, patung Hero Kitty, patung Princess, patung SpongeBob, sama Mickey Mouse. Syabra nak jingok patung dulu ya. Dadah. Gendut perutnya, kayak emomong, kayak perut Bedol juga. Kawan-kawan, harus mau bikin lucu ya. Lepas Syabra sudah selesai. Dadah. Hai kawan-kawan, Syabra di samping Syabra ada kuda, tapi Syabra tidak berani naiknya, takut. Syabra nak main yang lain, bye. Ikuti Syabra ya. Wow, seru nian ya kawan kita tadi. Bisa ketemu kuda. Kawan-kawan di rumah, ada yang pernah naik kuda dak? Nah, kawan-kawan, sekarang Bedol nak ngajak kawan-kawan untuk masuk ke segmen Kawan Tahu Dak? Kawan tahu dak? Ada tiga fakta seru tentang pohon. Yang pertama, pohon yang besar bisa minum sampai 100 galon banyu setiap hari. Wow,
Kalau bedul minum segalon banyu sehari bae, bisa-bisa malamnya bedul ngompol di kasur. Hehehehehehe. Yang kedua, ada sekitar 100.000 jenis pohon di seluruh dunia. Banyak nian ya kawan-kawan. Yang ketiga, dari pohon itu seluruh bagiannya bisa kita manfaat ke, mulai dari buah, daun, batang, kulit pohon sampai akarnya bisa dimanfaat ke galo untuk kebutuhan manusia. Baik nian kan pohon itu. Nah, sayangi pohon-pohon di sekitar kita yo kawan-kawan. Kawan-kawan, jangan kemano-mano yo. Bedul ceto balik lagi, tetap di si bedul. Thank you.